pemirsa, pagi ini Bunda pamit jalan-jalan sama Fahmi ya di depan Rumah Sakit RSAL Surabaya. Nah, sekarang kita berhenti dulu istirahat sambil nyemil. Kita di sini mau itu Fahmi yang ngajak lihat kereta pemirsa. Ini lagi ada di depan Rumah Sakit Angkatan Laut. Nah, seperti ini pemirsa. Saya ada di sisi baratnya ya. Ini gedung kampusnya, di sebelah sana itu gedung kampusnya. Nah, aku di pintu sebelah barat pemirsa. Surabaya itu rame mesti ya. Biarpun hari Minggu tetap rame ya jalannya. Kalau depan sini sepi, tapi depan yang Jalan Ahmad Yani-nya masih rame, lancar, terkendali. Di depan Rumah Sakit RSAL itu di adalah mall ya, Mall Royal Plaza teman-teman. Ini saya kesarin. Royal Plaza, lihat kendaraannya rame, meskipun Minggu tetap rame. Ini ya. Itu kalau kadang ada di sisi baratnya ya, Dokter Ramelan teman-teman. Si Fahmi lagi itu makan, lagi makan cookies dia. Nanti sambil nunggu kereta pemirsa. Ini jam 6:30 kurang pemirsa, mataharinya baru remang-remang keluar. Nih lagi makan sambil duduk melihat pemandangan di pagi hari dan nunggu keretanya lewat. Dia belum mandi. Ramai teman-teman jalannya meskipun Minggu itu ramai. Kalau bersepeda di hari Minggu di sini enak. Kalau depannya ini enggak seberapa ramai, tapi kalau jalan utamanya di sebelah barat itu ramai. Nah, sambil nunggu keretanya lewat, makan cookies dulu pemirsa. Pikachu. Nyemil sarapannya, enggak apa-apa ya. Cookies mini. Ini. Hari Minggu bisa nggak kesusu sekolah, jadinya nunggu kami bangun terus ini jalan-jalan. Air, Fahmi minta air teman-teman. 3.000. Air putih air kan. Pak ya, satu Pak ya, makasih. Kami itu kemana-mana harus sedia air, soalnya dia minumnya banyak teman-teman. Ini seperti ini jalannya, bersih ya teman-teman. Nggak tahu ini nanti keretanya lewat apa enggak. Minta air minum, haus katanya.
Buka bisa enggak? Plastiknya dulu dibuka. Ini sudah mau jam 7. Tidak ada apa-apa yang ada. Tapi ada apa? Kelihatannya sudah lewat tuh, jauh. Kami minta aja lihat itu. Kaget. Ijo. Kami nggak bilang tadi kalau udah datang. DPT. Ya biasa itu. Muntil kemana-mana. Mulai siang teman-teman, jam 7 ini sudah jam 7, bentar lagi pulang ya Mi. Nah pemirsa, Pak Minya sudah ngajak pulang. Ini sudah jam 7 lewat 10 menit, Pak Minya sudah minta pulang tuh, sudah di hotel tuh. Keretanya tadi sudah lewat, sampai di sini dulu. Jangan lupa yang lihat video ini di like, komen, dan subscribe ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.